Halo guys, beginilah guys, ini cara memisahkan pasir sama tepi timah gitu. Ini cara unik nih guys, banyak berbagai cara guys. Ada yang pakai terpal, ini pakai drum ini. Ini bukan drum bulat, ini drum bulat nih guys. Guys, tuh lihat timah itu. Sini timahnya halus guys. Lokasi loko kalau kalian bilang, lokasi batu. Boleh juga, trik ini ya. Apa yang amat penimbun ini? Cuman enggak aman timah banyak, susah. Guys, pasirnya di sama pelimbangan guys, kalau kami bilangnya ini nggak jauh beda guys sama pendulang emas guys. Waduh guys, hari guys sudah gelap tuh guys, kalian lihat tuh hampir hujan guys nih. Bakal turun hujan nih guys. Mana aku langsung kesini dulu ya. 20 kilo lah dulu nih. Kenapa? Anda belum beruntung aja. Salah milih. Nah, ini kata saya kalau keliling ini di timah aja di pecah ya. Dari atas ke bawah. Itulah batas nah. Malah ke sana lah tadi. Wah, kalau mendilir itu saya sarahin sekilo kalau. Nah, ya guys, tuh. Sudah mau bersih. Timahnya ini halus guys, kalau kami bilangnya ini seperti timah semen guys, tapi kadarnya tinggi. Kalau di Belitung ini kalau kami namanya di OC guys, beda kalau sama Bangka guys. Kalau Bangka namanya SN guys, kalau di Bangka itu jual basah, kalau kami di Belitung jual kering, karena kalau basah gak ada yang mau beli. Guys, tuh udah mulai hitam-hitam. Waduh, ini sendiri juga. Mau tidak ada nuk timah gede, gitu. Kalau udah bawaan penyaringan santan, penyaring nuk gede sejak depan lalu, yang aluminium. Tanya tu saya bertemu, bertemu kan aku lah. Oh, tapi aku datang. Ini mulai sekali dulu, dia sana dulu, kayak bokai itu. Iya.
caranya memisahkan pasir sama timah. Berbagai macam ada caranya. Kalau saya beda lagi guys, kalau saya ditimbus, kalau kami bilang pakai terpal. Nah, tapi sekarang saya lagi istirahat guys karena kehabis lokasi. Rencananya mau di sini juga. Sekarang baru cek lokasi dulu. Mampau nih. Apa nak mari? Sekarang 1 kilo guys. 200. Angkat dah video. Angkat. Mampau. Ah, hari. Itu orang sih ya. Ember tu. Iya. Ini yang masih bercampur pasir nih. Ini timahnya tersaring di sini. Hari sudah mau hujan guys, tapi nggak apa-apa guys. Kalau hujan kita pulang itu nggak masalah. Kalau baru mau pergi itu yang. So guys, ini alat seluk pasir. Kalau kami bilangnya ini kereta nih guys, nggak tahu dari mana asal usul bagi namanya kereta. Mungkinan dia ada cabang-cabang ini guys. Ngapa? Ke situ tadi. Wah guys. Beginilah guys cara orang Belitung mendulang timah. Ah, ini lagi proses pembilasan nih guys dari karpetnya ya. Kalau kalian nggak tahu karpet guys, ini untuk keset kaki ini guys. Tapi kalau yang udah biasa menambang udah tahu karpet guys. Cuman ini guys, cukup guys. Cukup guys, Makassar. Wah, cari kamu lah siang, nyampe gila. Ada setelah anu lagi ya. Makan ada istirahat kan. Mendulu pun pergi petang cepur kan. Iya. Yang pendak lah jam 8 lah, jam binah lah. Dapat. Amoy guys, ternyata. Iya, itu guys. Tuh masih bercampur pasir itu. Sama prosesnya guys. Penimbunan. Cerita kita ini di Kolongano. Be. Mau derom saya tadi. Mau baskom saya. Oh guys, itu sama prosesnya ya. Oh, ini sih
ano lagi ah. Batu lagi ano ah, mengkarekor ah.